That one's just me, Tom Strong. Halo guys, balik lagi Cang Tupai. Kali ini aku akan ngasih tahu kalian leak ulang tahun Dage kedepannya serta artwork apa aja yang mungkin bakalan muncul. Dan ada sedikit juga informasi yang bagus untuk kalian juga. Oke, langsung aja kita pergi ke leak-nya. Oke, link pertama di sini aku di Twitter-nya si Alina, yaitu menjelaskan bahwa ulang tahun Dage sudah datang dan kembalinya Lucky Day. Dan di sini ada kabar bagus, yaitu ada Spring AC bonus. Oke, langsung aja kita lihat AC bonusnya berapa. Oke, di sini aku udah di websitenya Arctic Calendar. Kalian bisa lihat Spring ACS bonus yaitu sebesar 50% ACS. Buat kalian yang ngepin top up ACS maupun member package yang ada bonus ACS-nya, di situ kalian bisa mendapatkan tambahan 50% ACS bonus. Jadi untuk bulan ini sangatlah worth it buat kalian top up ACS maupun membership. Oke, langsung aja kita pergi ke link yang berikutnya. Oke, selanjutnya ini ada di Tyranius yang udah kemarin mungkin kalian udah tahu juga. Si Tyranius ini nge-fusion Dage dengan Sepulcher ya. Dan ini udah di ACC sama si Alina, bakalan jadi upgrade bonus ini yang versi Doom-nya. Dan ini bagus banget. Apalagi apa namanya? Floor item. Floor itemnya juga keren. Dan semoga aja for item yang ada di film ini, di short video ini bakalan muncul. Nah ini bagus banget kalau misal ada itu, ada petirnya, terus ada efek-efek di bawahnya, ini bakalan bagus banget, keren sih ini tuh. Jadi ini mungkin jadi salah satu bonus package yang worth it ya. Gitu aja untuk dari Tyranius. Oke, berikutnya datang dari Axeros. Di sini si Axeros udah nyelesain seluruh setnya yang udah kemarin. Mungkin ini aku sudah jelasin di streamku. Ini si Axeros udah nyelesain dari requestan yang warna putih, dan ini yang original sebelah kanan. Dan yang warna putih adalah requestan dari para viewer Axeros, para komen-komen di Axeros yang disuruh ngesuruh Axeros buat ngewarnain ularnya jadi warna putih, dan ini jadi bagus banget kalau warna putih itu. Dan di sini kalian bisa lihat ada Naginata serta dual samurainya, keren banget. Jadi ini ya kalau kalian tahu kayak si Orochimaru tapi bajunya kayak Sasuke ya kan. Udahlah. Oke, lanjut aja kita ke leak yang berikutnya. Oke, di sini aku udah di Kartos. Di sini updatean dari setnya Kartos sudah selesai, dari cape, weapon dan yang lain-lain. Helmnya juga udah kelar. Di sini nama setnya yaitu Legend Parabellum. Nah, di sini yang kurangnya yaitu female person yang bakalan coming soon, tapi kalian sudah bisa lihat leak buat detail-detail baju serta yang lainnya, cape, weapon, helm. Dan yang paling suka yaitu warnanya itu kayak legend zaman dahulu, yaitu hijau lumut. Soalnya kalau yang hitam sama biru itu terlalu mainstream sekarang. Jadi semoga aja banyak item yang berwarna kayak hijau gini, biar membawa masa-masa kejayaan legend dulu. Oke, kayaknya gitu aja untuk Kartos. Langsung aja kita pergi ke leak yang berikutnya. Oke, leak yang berikutnya datang dari Alvaro the AKW yang telah menyelesaikan female version dari Blade Master-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat rambutnya badai banget rambutnya ya. Ya sangatlah, kalian bisa mungkin beli rambutnya doang bisa, atau farming rambutnya doang juga bisa kalau suka rambutnya doang. Kalau aku sih ya, aku bakalan kalau misal beli ya mungkin ada di chest. Soalnya nanti jelas aku beli chestnya juga. Ini rambutnya sangatlah keren banget buat dikombo dengan yang lain. Dan ini ada dua macam rambut hairstyle. Di sini ada yang ada penutup mata, dan juga di sini nggak ada penutup matanya.
Oke, langsung aja kita pergi ke link yang berikutnya. Oke, di sini aku udah ada di Twitternya si Hikari. Kalian bisa lihat di sini dia kolaborasi dengan Dominic. Namanya Paragon Juggernaut. Ini wow, kayak Susanoo ya. Ini belakangnya si armornya itu kayak Susanoo ketnya, terus dan di sini kayak Paragon banget. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalian bisa lihat jenis-jenisnya. Wow. Ini lebih detail ya. Tadi itu kayak cuma demonstrasi doang. Terus di sini ada behind the scene-nya juga, kalian bisa lihat sendiri di Hikari nanti di sini. Nah, ini perubahannya jadi seperti sekarang. Yang udah disedot juga, ini yang masih kasaran, kalian suka yang mana? Menurutku pribadi simpelan yang ini sih. Menurutku pribadi. Tapi ya ya udahlah. Terus ini untuk rambutnya dari sketsa menjadi rambut yang udah dirilis. Dan ini sketsa senjata dan sampai final ya. Wow, ada perubahan banyak kalau gini. Ada sih ini. Ada yang ininya dihilangin. Oke. Okay. Tapi untuk armor bagusan ini lebih simpel menurutku. Tapi ya gimana lagi ya. Oke, langsung aja kita ke link yang berikutnya. Oke, di sini aku ada di Twitternya si Daki The Evil sendiri. Dan di sini yang kalian udah pernah aku kasih tahu yaitu link buat bajunya Daki. Nah, ini aku juga kurang tahu ya kan. Dan mungkin ini sedikit menjawab pertanyaanku mungkin ya. Sekilas mirip sama linknya si Serion. Nah, kita langsung aja lihat. Boom. Nah, apakah yang ini menjadi leak dari yang Dage ataukah berbeda? Soalnya dari segi tanduk, terus segi pundak juga lumayan sama. Aku juga kurang tahu. Dan kalau semisal ini jadi baju bakalan keren banget, badass banget. Kalau pingin menjadi kesatria kegelapan ini sangatlah keren banget. Oke, langsung aja kita pergi ke link yang berikutnya. Oke, untuk link yang terakhir ini datang dari Lai. Wow, wow, wow. Mungkin ini bakalan jadi pet ataupun armor. Kalau armor keren banget sih ini. Kalian tahu lah ini terinspirasi dari film apa. Terus aku sebutin juga. Terus ini bakalan misal kalau rilis ini bakalan wow banget sih ini. Namanya kalau di present sama si Gar itu Pensau Man. Oh siap. Jadi ini si Lae ya bikin detail banget sih ini. Persis kayak dari filmnya. Wow. Jadi tapi tidak menghilangkan segi legendnya, tapi tetap ada sedikit sentuhan hollow bone. Dari wajah, tangan itu tetap golupun banget, ciri kasih Lai. Jadi ya wow banget sini. Semoga aja rilis dan bakalan masuk ke chest, itu tambah aku lebih suka. Oke, kayaknya gitu aja leak dari ulang tahun si Dage. Oke, aku kira untuk leak ulang tahun Dage, seputar ulang tahun Dage dan bonus-bonus apa saja yang bisa kalian dapatkan kayak ACS dan daily mungkin seperti itu aja. Dan semoga dalam link tadi itu ada juga yang bisa di farming buat temen-temen yang free to play biar bisa merasakan ulang tahun Dage The Evil ini. Oke, kayaknya gitu aja untuk link kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa support channel ini dengan like, comment, subscribe serta share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalain notifikasi agar tidak ketinggalan informasi dari channelku ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Salam dari Dubai. Bunga-bunga, lubuk hatiku. Saat kamu senyum padaku.